Andi. Anissa. Hadir, Bu. Anto. Bu. Hai. Rifki, ngelindur apa gimana tuh anak? Ngapain dia ke kelas arsitektur? Maaf, saya telat, saya langsung duduk. Iya, iya, iya. Nggak bisa dong. Lah. Ya kan udah telat. Maaf, Bu, sebelumnya. Tapi Ibu harusnya lebih tegas lagi dong, Bu, sama mahasiswa baru. Hari pertama udah telat, Bu. Kedepannya bakal seenaknya nih, Bu. Eh, kamu? Ya, saya. Saya tahu, saya salah kelasnya. Semangat, Ibu, ngajarnya. Mari. Iya, Pak, iya. Siap, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Karin, bareng aku aja yuk. Enggak, makasih. Gue udah pesen ojol. Kamu nolak aku karena udah pesen ojol apa takut dilihat sama Rifki di kampus? Kenapa harus bawa Rifki sih? Aku kasih tahu kamu ya. Rifki itu terkenal playboy di SMA-nya. Jadi kamu jangan sampai ketipu sama dia. Oh. Thank you buat advice-nya. Tapi jujur gue gak perlu. Mbak Karin ya? Iya. Ya silahkan, Mbak. Selamanya gue gak akan rela kalau Karin jatuh ke tangan playboy cap tikus kayak Rifki. Gue harus bikin perhitungan sama dia. Satu-satunya yang bisa bantuin gue, gengnya Hardy. Ya ampun. Siapa dalam? Ya, saya ada orangnya. Lu ngapain? Andi, Bang. Ya elah, kerjaan gua aja lu. Woi, kalau mari jalin kampus lu. Ya maaf, maaf, Bang. Mulu begini airnya banyak banget ya, Bang ya? Kalau mandi lu jangan di kampus. Ya maaf, maaf. Daripada saya enggak mandi di kosan soalnya toiletnya rusak. Maaf, Bang ya. Mari, Bang. Ale alumni mana kan? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, pagi, Pak. Pagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Regar. Saya dosen mata kuliah Ilmu Komunikasi di kampus ini. Oh ya, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, silakan kalian isi dulu absensi, ya. Dan untuk yang mahasiswi, jangan terpesona dengan ketampanan saya ya. Oke, sorry, ini hanya dunia tipu-tipu ya. Oke, dimulai dari kamu, nanti ada akan kembali. Oke. Kita berangkat bareng kok sekarang dia nggak ada. Gue nggak tahu. Gue udah chat juga nggak balas-balas dia. Aduh mama ini, Rifki ini sebetulnya dia kenapa toh? Sudah jadi anak kuliahan itu bukannya tambah tertib, tapi seperti karet saja, molor terus. Kita kasih tahu sama orang berdua ya. Rifki itu toh dia kalau punya keadaan model begini terus, yang ada nanti berpengaruh ke dia punya nilai nanti. Iya toh. Gimana ya? Aduh. Dev, Vin. Dev. Lo aja udah isi internet tangannya si Rifki.
aja udah isi tanda tangannya si Rifki. Kan lo paling mirip, bisa niruin. Ya. Udah isiin aja. Beta tahu sih tanda tangannya Rifki. Tapi ini kawan, meniru tanda tangannya Rifki itu toh. Ya ampun, susah sekali kawan. Nih, udah tanda tangan dulu. Udah tanda tangan dulu pada Rifki. Udah gak apa-apa, yang penting mirip aja, udah gak apa-apa. Kenapa mesti beta toh? Ya kan cuma gue yang tahu, gue gak tahu tanda tangannya Rifki. Eh kawan, beta kalau tanda tangan punyanya Rifki, terus ketahuan sama itu bapak dosen gimana? Ayu! Ya! Kenapa absennya berhenti di kamu? Oh ini pak, apa namanya, bullpointnya macet pak. Are you sure? Yes, sure. Ditiup coba. Gitu pak. Oh iya benar. Jalan kan? Terima kasih pak. Udah tanda tangan, tanda tangan. Lagian ya, kita tuh mahasiswa baru. Ini bapak juga gak bakal tahu muka-muka kita. Belum apa nih nama-nama kita. Mamai. Hal itu tuh jangan terlalu sotoy ya pada Afi. Percaya sama gue. Ini. Bilang aja sama tulis. Itu teman-teman yang biasanya bareng sama Rifki kan? Oke, udah semua ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih kembali. Oke, guys. Karena kalian mahasiswa-mahasiswi baru di sini, jadi saya coba absen kalian satu persatu. Ya? Yang saya sebut namanya, angkat tangan. Biar saya lebih kenal nama kalian satu persatu, ya kan? Oke. Mamai, mati beta. Kalau begini caranya, bisa ketahuan toh kalau Rifki itu belum tiba di dalam kelas. Bisa-bisa beta juga yang akan kena masalah karena sudah memasukkan tanda tangannya Rifki. Mana ya? Oke, saya akan absen ya. Andi. Anissa. Hadir, Bu. Anto. Bu. Hai. Rifki, ngelindur apa gimana tuh anak? Ngapain dia ke kelas arsitektur? Maaf, saya telat, saya langsung dulu ya. Iya. Nggak bisa dong. Lah. Kan udah telat. Maaf Bu sebelumnya. Tapi Ibu harusnya lebih tegas lagi dong Bu sama mahasiswa baru. Hari pertama udah telat Bu. Kedepannya bakal saya enaknya nih Bu. Ya, saya tahu, saya salah kelas ya. Semangat Ibu ngajarnya, mari. Iya juga ya, dia kan anak ilkom, ngapain kesini? Besar cowok aneh. Ibu, silahkan Bu lanjut. Giska ternyata juga kenal sama Rifki. Apa jangan-jangan dia salah satu korbannya si playboy itu? Makanya dia kelihatan kesel banget sama Rifki. Mungkin kedepannya gue bisa manfaatin dia buat kasih perhitungan ke Rifki. Rifki. Mana yang namanya Rifki? Kamu? Bukan. Jadi Rifki jurusan ilkom juga. Tapi dia kemana ya?
Jadi mana dong Rifki? Di sini ada tanda tangannya loh. Kok orangnya nggak ada? Bagaimana bisa ini? Mamai, amsyong beta kalau sampai ketahuan. Siapa di antara kalian yang telah menandatangani Rifki? Hey! Perih. Gara-gara kamu nih, tangan saya jadi perih. Aduh mama bapak kenapa gara-gara beta toh? Karena saya pukul meja kamu. Mohon maaf bapak, ini ngomong-ngomong mejanya bukan punya beta, tapi ini mejanya punya universitas. Ya saya tahu. Berarti yang salahnya universitas, betul tuh kawan? Betul. Hah? Betul itu, banget. Betul. Tapi kan kamu yang nempatin. Hah? Jadi saya salahin kamu. Perih tangan saya jadi. Ya ampun. Mamai. Tapi bapak punya tangan enggak apa-apa toh? Oh. Apa perlu bapak? Beta ambilin kompresan buat bapak punya tangan ini. Setuju? Ya kan? Enggak usah. Kamu kenapa kok pura-pura baik sama saya? Saya jadi curiga, jangan-jangan kamu yang telah menandatangani Rifki. Ya, kamu yang tanda tangan tadi ya? Ayo ngaku. Kalau kamu, bukan kamu yang menandatangani, siapa dong? Nadif! Hei! Bukan saya, Pak. Saya Davin, bukan Nadif. Yang ini Nadif. Oh iya, Davin. Ini Nadif. Iya. Siapa dong yang menandatangani? Kamu? Apa kamu ya? Alright. Berarti ada seseorang yang sengaja menandatangani Rifki. Sedangkan Rifkinya tidak ada di sini. Mana Rifkinya? Isi bisbai. Di luar. Waduh mama. Bapak, ini Rifki. Ini Rifki. Iya, Pak. Rifki. Come here. Ini Rifki, Bapak. Iya. Rifki. I'm Regar. My name is Regar. Okay, Mr. Regar. Yeah. Ini kawan, ini kata orang punya dosen ilmu komunikasi. Yeah. Betul tuh, Bapak? Iya. Yeah. Oh, yeah. This is Sir Regar, ilmu komunikasi dosen and the most handsome dosen in this university. Siapa yang udah menandatangani Rifki tadi?